Sehalus-halus selembar benang, jika dijalin cermat satu persatu, akan tetap menjadi serentang kain yang menjadi lambang jalinan harmoni. Ini ibu-ibu aku, keempat-empat mereka. Okey, pegang bendera semua. Nisa, ambil gambar lawa-lawa tau. Okey, satu, dua, tiga. Tempat ini istimewa bagi aku. Ia tempat di mana kami menjalin takdir dan hidup. Warna biru ni melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, agama dan bangsa. Macam kita dekat sini. Ini pengasasnya, Madam Aileen Gyoh. Dia memahami nasib ibu-ibu tunggal. Setiap titik keringat, setiap titik air mata. Dia nekat untuk membantu mereka semua sebaik mungkin. Madam, nak tanya ada kerja kosong tak sini? Boleh. Masuk. Ibu Aileen memberi mereka permulaan yang baru. Bos? Ya? Kenapa Pekeso potong gaji saya, ya? Pekeso ni siapa? Pekeso tu kawan kita. Kalau ada kemalangan, penyakit, dialah yang tolong kita teruskan hidup. Selepas suami akak meninggal, Pekeso ada membantu akak. Nasib baik majikan suami akak ada mencarung. Semangat Ibu Aileen sentiasa menemani kami. Ia telah menjalin kesatuan antara kami. Pelanggan-pelanggan di sini juga sama. Berwarna-warni, berbilang kau. Labanyang. Hello. 我下个星期有个新年的宴会, 我要一件全场最耀目的旗袍. Sini Isma. Tolong madam ni, dia nak buat cheongsam paling stylish sekali. Ada Malay yang ma? Tu ya. Bucu. Okey, madam. Ya. Itu ibu kandung aku. Isma binti Wahid. Selepas ayah pergi, dialah yang menjaga aku. Hasil tangan ibu cukup halus. Teliti orangnya. Dia juga ilhamku. Cantiknya. Pandailah Nisa buat. Terima kasih, ibu. Apa kata kalau kita tambah benang lagi supaya dia kukuh lagi? Cantiklah, ibu. Cantik kan? Ibu kena sentiasa pakai gelang ni tau. Mestilah sayang. Ibu akan sentiasa pakai gelang ni sebab Nisa yang buat. Terima kasih. Ibu, terima kasih jaga Nisa. Nanti Nisa dah besar, Nisa jaga ibu pula. Niat aku untuk menjaga ibu tidak kesampaian. Setelah lama menjaga aku sejak ayah pergi, akhirnya ibu pula bertemu Ilahi. Semua dokumen dah komplit, puan. Jadi kami akan proses cepat mungkinlah. Nasib baik pun ada mencarum untuk arwah. Sekurang-kurangnya ia akan bantu Anissa untuk masa akan datang. Dan bagi pihak kami pula, Anissa akan dibantu sehingga dia habis universiti nanti. Terima kasih, tuan. Bukan senang anak-anak yatim piatu teruskan hidup. Anissa, walaupun ibu kamu sudah tiada, kami semua akan menjaga kamu. Setiap pengakhiran itu juga satu permulaan. Hari yang aku kehilangan ibu kandungku jugalah hari yang aku dikurniakan dengan tiga ibu yang baru. Sekarang kita kena cari nilai dari sudut lain. Faham. Kita masukkan daun kari sikit. Satu, dua, tiga. Nisa, dah masuk maghrib. Pergi solat dulu ya. Okeylah, Bu. Nisa pergi solat dulu. Surat tawaran sama belajar. Seni, reka, fashion. Ibu-ibu wanita besi yang membantu aku menjalin takdir dari selembar benang yang sayu menjadi serentang kain yang bangga dan berhati besar. Adik-adik, akan nak tanya satu soalan boleh? Boleh. Cuba tengok benang ni. Agak-agaknya kan? Dia kuat tak? Tak. Sebab
seorang-seorang. Sebab tu dia tak kuat. Jadi dia perlukan kawan-kawan untuk kuat. Tengok, kita cantumkan dia satu demi satu. Dia akan jadi kuat. Sebab dia berkawan. Cantik, kuat dan teguh. Semua pegang bendera Malaysia. Satu, dua, tiga.